Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini ya. Saking sayangnya ini Umi Yuni ini pijitin Abah. Aduh. Aduh. Spesial Umi ini pijitin. Karena waduh sama Kang Andi juga Kang Riki. Jalanin karena sudah satu malam satu hari perjalanan dari Kademangan Blitar menuju ke makam Gusmi. Nanti lewatnya mungkin Karangrejo ya. Jadinya Mojang satu itu nanti belok ke timur, ada lampu merah ke barat. Nah, nanti ada jembatan itu yang dulu baru rusak itu lagi masuk ke barat utara ke Pondok Ploso. Ya, betul. Lewat Karangrejo berarti ya? Iya. Nah, paling ya lewat Karangrejo Kucen. Karangrejo Kucen Tulungagung. Kalau lewat utara itu bisa tapi nyebrang kali, tidak ada jembatan itu. Ternyata di belakang sana kan, ya Allah, oh tenan, banyak orang di sana loh lor. Waduh, saya pun kaget noleh ke belakang, langsung banyak orang kayak gini. Waduh, antusias dari warga seperti itu ya Dilan. Waduh, itu rumpul banyak kayak gitu, nah, ramai sekali. Oh tenan, ya itu. Warga itu wah, melihat itu banyak ibu muda-muda yang ingin ketemu gitu ya. Ini santri-santri yang ikut seperti ini ya. Mendelik guys, ini juga takut kamera guys ternyata guys. Nah ini dengluk-dengluk ini kayaknya, oke. Gimana Kang? Kesel? Mboten? Mboten. Nah, alhamdulillah. Lah iya. So wenyem cerah lah ya noy. Iya. Terapi. Malaysia. Dari mana ibu? Sakit guys, tutup. Sakit. Namanya ibu siapa? Nama ibu kandungin jenengan? Siti Komsia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu, kenapa ingin angkat ketulah bantu? Yin yang ini
terus energi sing positif tangki maem sing napa niku mboten saged masuk cerna dengan bagus, malah banyak yang kebuang. Jadi yang terpenting sekarang bagaimana pikirannya bisa tenang, bisa senang, supaya suplemen-suplemen yang vitamin yang dari makanan ini bisa masuk ke dalam tubuh. Apa nih? Iya pun, nak betul nampak. Betul nampak apa pun. Mau beti kalau tinggali garam ya sama air. Konten yang kuriun mawar. Saya masih mati. Siapa nama ibu kandungnya, Bu? Al-Fatihah. Caget, tidak apa-apa. Pikiran itu. A'udzubillahi minasyaitonir. Usahanya kurang maju. Kita ini kan kurang dapat cerita dari iya penyebabnya kurang dapat cerita dari ibu dengarkan ini diaduk dulu.
sisanya buat mandi. Nanti habis mandi potong rambut ya, jangan gitu. Enten kok Riki Mas Riki. Oke ya dulu. Itu kayak gitu Umi nijitin Gus Samsudin ya. Dan dulu assalamualaikum.